Dan kawatnya itu saya habis 2 roll, besinya habis 6, dan kriketnya 6, dan engsel pintunya ini habis 2 ya. Habis 2. Thank you.
kita orang kaget tahu masalah miskin gunung-gunung ini. Orang kem nganu hulu tak tangki ya. Iya. Kem 10 ada dia. Ada nak foto-foto. Saya tu jalan di sana. Mau beli apa? Ya minggu dulu le. Edwin. Oke. Pokoknya bisa dikamera. Bisa di dekat nih. Pokoknya orang lagi ya. Bu. Demi apa aja? Bagi ini mau sarapan. Mie arta. Jadi mie Eli. Nah. Halo, keluarkan ngombe deh. Saya memang kuat banyu nih daripada itu kamu di situ tiket tuh. Memang paling dino ya pintu. Aja nanti dulu lah aku makan. Ya makan dulu Kevin aja bilang tak emang. Mak yang kira semua harus makan. Nah bening kacang kita harus jaluk. Aku mau sengkel loh. Mari mangan mur kopi awakku mbak. Oke bosku kandangnya sudah jadi ya ini. Tuh panas saya tutupan. Nah kandangnya sudah jadi. Ukurannya ini 2 meter ya bosku. Lebar 2 meter, panjang 2 meter, tinggi 1 meter 80 cm ya. Nah, dan itu buat tempat makanannya nanti. Ini semuanya belum saya bersihin semuanya ya bosku. Ini nanti atasnya saya kasih seng ya. Untuk nutupin tempat makanannya, saya tutupin seng nanti atasnya, dan sebagian enggak saya kasih seng. Ukurannya tingginya 1980-an ya, sekitar itu 1980-an. Dan itu ya bosku, saat pemasangan kawatnya nggak ke video soalnya lagi fokus bikinnya, nggak sempat bikin videonya soalnya sangat siang-siang bikinnya, sangat panas sekali. Dan kawatnya itu saya habis 2 roll, besinya habis 6, dan kriketnya 6, dan engsel pintunya ini habis 2 ya, habis 2 pilok ya, kurang lebih ini satu aja ya, satu piloknya ini masih kurang nih bos, satu ini masih banyak yang belum saya pilok. Habis itu saya memakai mesin genset ya, soalnya pakai listrik nggak mampu bos, pakai bensin aja, pakai apa, genset untuk ngelas itu. Nah habisnya itu sekitar 7 literan lah. Dan kawatnya ini harganya satu rollnya 150 bos, di area Kalimantan Tengah ya. Dan besinya itu habis 6, harganya 70-an. Kriketnya habis 6, harganya 9000-an. Engselnya 35 sama 15. Piloknya harganya 25. Bensin habis 7 literan ya. Dan saya biayain tukang lasnya ini kurang lebih 500-an lah, untuk biaya itu-itunya lah, etek-etek bengeknya itulah. Nah, jadi grand totalnya itu tuh kurang lebih enggak nyampe 1.500 lah bos, paling murah lah bos. Nah, ini tingginya enggak ya lumayan, ini belum masa pengisiannya ya bosku. Nih kandangnya seperti ini. Nah ini untuk tempat makannya. Nah, tangan saya kan bisa masuk nih, bisa masuk sini, bisa ganti. Ini pintunya satu aja bos, kenapa dorong keluar. Nah dorong keluar biar enak masuk bos. Kalau ke dalam misalnya ada tanaman agak susah juga ya untuk memasukin tanamannya. Cepuknya lagi bahan percobaan ini. Nah, oke, kita coba. Nah, ini kasih makanan gini bos saya nanti. Nah, ini juga bisa. Tangan saya kecil bos.
Ini belum semua saya pasang semuanya, bos. Segala tanaman. Ini tanaman ini juga saya masukin nanti ini bunga ini. Oke, mungkin itu saja ya bosku dari Hunter Botted Adventure membuat kandang aviarium ini. Dananya, budgetnya segitu. Mungkin teman-teman yang lain bisa murah atau lebih mahal, saya nggak tahu juga bos. Yang membuatnya itu kan kakak saya bos, my brother. Nah, oke bosku, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana.